kita lagi nongkrong di restoran Batak yang bernama Lapo Siho. Saya didampingi oleh Ramalan Situmorang, ketua umum dari Situmorang Sipituama PSSAB dalam cabang Cimahi dan Kabupaten Batu Barat. Jadi ya, beliau tanda jempol itu, tanda jempol itu artinya adalah nomor satu bersama naik kita dari Pendalaran. Wow, warna apa? Burun. Oh, lain pakai si burun. Ngopi dulu. Ngopi di restoran Siho khas Batak. Dan tentu yang nggak besar. Besar sekali. Nah, ini kopinya nih, ha. Lapangan politik. Lapangan politik Siho. Kata kedua, lapangan politik Siho. Lapo. Jadi selaku orang Batak bisa lah politik di sini. Siho masuk kopi kan? Nah ini seru di kopi. Asli kita harus cek. Asli dari Aceh, kamu dari Aceh. Mantap. Siapa dari? Kamu bisa dikalah. Rasanya bagaimana rasanya? Uish, mantap tenang. Inilah kami dari keluarga besar semua orang itu lama. Jadi sudah rapat di atas. Sekarang santai-santai dulu di Lumi Lapo Siho ini. Bagi yang tinggal di wilayah Kabupaten Batu Barat, sebenarnya pada larang, Batu Jajar, Cipatat, Kalong Wetan dan lain sebagainya di kawasan Kabupaten Barat, kalau mau bergabung, mau niat nongkrong di Lapo Siho, lapangan politik Siho, boleh datang sini. Alamatnya di Kota Baru Parahyang. Harganya terjangkau. Oke? Itu dulu vlog kami malam ini. Malam Minggu di Lapo Siho, Kota Baru Parahyang. Saya Hans Ringo, Ramalan Situmorang dan Sipulon Tina Sinta. Horas. Jual. Jual.